Lihat sendiri Pak Anies sudah hadir ya. Saudara sahabat-sahabat keluarga besar yang ada di sini, selamat datang di acara kita pada kesempatan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami mengawalinya dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekalian izinkan kami menyambut seluruh tamu kehormatan, khususnya tentu saja yang pertama kepada Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem beserta Sekda Fungsionaris dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Izinkan kami menyapa yang terhormat Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Bapak Ian Darmani beserta segenap jajaran. Juga tentu saja Bapak Anies Rashid Baswedan, Presiden PUM. Belum ada jabatan, jadi saya kasih jabatan sendiri aja. Selamat datang kami ucapkan yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla. Juga selamat datang tentunya kepada anggota kabinet. Ada satu orang menteri hadir, jadi kita mesti sambut juga. Selamat datang Pak Menteri, luar biasa. Yang tepuk tangan masuk surga, yang gak tepuk tangan buka puasa. Juga tentu saja kepada seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, para wakil ketua DPR RI dan wakil ketua MPR RI yang hadir, selamat datang. Selamat datang kami ucapkan kepada partai-partai sahabat telah hadir Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar serta jajaran. Selamat datang juga kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat beserta seluruh jajaran. Dari PKS, Habib Al-Habsyi, selamat datang. Selamat datang Pak Sekjen. Juga hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Rusli Effendi. Terima kasih. Dan tentu saja, yang ini saya minta izin Pak Ketua Fraksi Nasdem, izin saya tugas di Pak Umum, Pak. Terima kasih. Juga selamat datang kepada seluruh anggota Fraksi Nasdem, DPR RI. Yang kami ucapkan selamat datang Wakil Duta Besar Pakistan, Mr. Muhammad Faisal Fayaz, selamat datang. Dan juga tentu saja selamat datang kepada seluruh sahabat kita, telah hadir Bapak Ustadz Hidayat Nur Wahid. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, selamat datang Bapak Hidayat Nur Wahid. Juga ada Ketua Wakil Ketua MPR RI.
Dan hadirin sekalian, hadir bersama kita di sini tentu saja seluruh ketua dan pimpinan dari badan dan sayap Partai Nasdem, rekan sejawat Garda Pemuda Garnita Malahayati, Bahu Gemuruh Hingga Mahasiswa, Petani Nasdem, Badan Rescue dan Badan Budaya Nasdem. Selamat datang. Setelah kami punya spesial Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Indonesia yang juga telah hadir di tengah-tengah kita, selamat datang. Rekan-rekan media yang begitu setia meliput acara kita, sambil berdiri akan melihat tempat duduk beramal-amal aja, persis seperti para ajudan dan juga para walpri. Hebat banget, kuat kakinya. Selamat datang, sebentar lagi kita akan buka puasa bersama-sama. Terima kasih dan selamat datang dalam buka puasa bersama Partai Nasdem tahun 2023. Baik, hari ini sekarang mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum menuju kemenangan tentunya. Dan pada saat sekarang juga tentu saja tidak lepas dari kehadiran jajaran pimpinan media dulu hari di sini. Ya tentunya kita sapa jajaran pimpinan Dewan Pengawas dan tentunya yang spesial pada Ramadan kali ini kita kehadiran Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Alhamdulillah beliau telah hadir untuk nanti memberikan tausiah. Betul sekali. Baiklah. Sekarang saja kita awali acara dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustaz Timbul Pasari. Kami persilakan.